Oman, muan sekata kepada Nabi, adakah selagi akan datang, dicapakkan akan dia di dalam neraka dengan sebab pemungutan daripada lidah mereka kamu. Nabi tanya, muan tanya gitu. Nina oyak di bawah ni, suruh jaga lidah dengan molek. Jangan silap, nak kata apa, fikir dulu. Suka kata-kata, silap, silap kain, lebih molek silap dari lidah, jaga dulu. Nak kata sepatah pun, tengok, molek atau molek. Silap lidah, selagi disaksa. Kalau silap kain, kita boleh angkat semula, tujuh. Habis. الحديث الثلاثون هذه يكتبون أن أبي ثعلبة الخشنة جرثوم بن ناشر daripada ثعلب الخشني أن أبي ثعلبة الخشني أبي ثعلب yang bangsa خشني nama Jursum ibn Nashirin Jursum nama Jursum radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'id sesungguhnya telah berkata ya Nabi sesungguhnya Allah telah fardukan ia akan beberapa fardu semaya Tuhan Fardu Puasa Tuhan Fardu Zakat Mu bimakna Tatahawanu Fi Adaiha Tatahawanu bimakna Istakhaffa Makna Tutupti keingin Duk keingin lagi Wala tudayi'una Bapa jangan meringat oleh engkau Agar dia yang kau aman وحد الله حدودا فلا تعتدوها dan menghaklah muntarilah musakkalah ya Allah akan sebagai zakat fala ta'taduha maka jangan engkau melampaui akan dia hak Tuhan fardu menjamin orang ini Tuhan wa ta'rif Tuhan wa qarif menjamin melampaui hak وَحَرَّمَ اللَّهُ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا dan telah mengharamlah ya Allah akan sesuatu فَلَا تَنْتَهِكُوهَا maka jangan engkau lelaki tantahiku bermakna bermakna tatana walu wala taqrabuha jangan engkau ambil dan jangan engkau mendekati jangan awak dekat jangan awak main jangan ambil wala tantahikuha maka jangan kau buat takaru dengan kau akan dia kau tu hari itu mau jangan buat takaru mau jangan buat buat tertanawan jangan ambil punya apa jangan ambil dalam siap-siap tu jangan takaru aduh dalim hello 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 jadi boleh jangan ya jangan kalau tak boleh tu sila tak boleh وسكت الله dan telah diamlah Allah Ta'ala an asya'a daripada kamu rahmatan rahmat rahmatan lakum rahmat bagamu ghairu nisyanin tidak lupa fala tabhasu fala tabhasu anha dan jangan engkau bahas jangan engkau cari jangan cari oleh sekalian kau anha an asya tapi itu hadiah dari kamu itulah rahmat rahmat bagi kamu yang tidak lupa yang tidak lupa hakikat dia tidak lupa maka jangan kamu bahas kalau dia dah menjaga-jaga dan ayat atau rahmat boleh dilakukan dia kata orang nak wala tabhasu anha ay la tusihu an kamiha jangan jangan tuksih dengan wak dari tafsir daripada hukum bal hukum bil bara'ah dan bahkan hukum olehmu dengan lepas al-ahsan
الأصلية يعصاه والحل تنحلى في المنافع كذو يمنفع والحرمة في المضر dan di haram dan haram pada perkara yang mudarat. Hak dia dah tu yang yang terjadi yang bahan yang tiga. Dan bahawa perkara yang manfaat tu ya halal wal wal madar haram. Tiga. Kita tengok dulu. Al hadithul hadi wa wasalasuna hadiya ke 31. An Abil Abbas سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أبو العباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم telah datang oleh seorang laki-laki kepada Sayyidina النبي صلى الله عليه وسلم فقال maka berkata ya رجل يا رسول الله دلني على عمل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِ اللَّهُ وَأَحَبَّنِ النَّاسُ. Seorang laki-laki ni, orang yang berkampung ni, dia terdulang ni, tunjuk boleh memuliakan aku. Wayaklah, dilalahlah, ajarlah aku ni di atas kerja-kerja air. Apabila buat oleh aku, dan secara kasihlah akan aku oleh Allah dan kasihlah akan aku oleh manusia. Dia kata, Nabi royaklah supaya nak beramal. Dia kata tunjuklah akan aku akan kerja-kerja apabila kami buat Tuhan kasih dan manusia pun kasih tu. So lelaki faqala Nabi uzhud di dunia yuhibbaka Allahu muzahilah lepaslah olehmu tidak berajaklah olehmu dari dunia dan secara yuhibbuka Allah dan secara kasihlah akan dikau oleh Allah Ta'ala. Wazhud dan lepah olehmu, uzuhulah olehmu, tak beraja olehmu fima pada barang indan nasi yuhaibukan nasu nascaya kasihlah akan dikau oleh manusia. Noyaknya menjamin beraja kepada dunia tuhan kasih dan menjamin beraja kepada bagai-bagai yang ada di sorga tuhan kasih padamu. Terima kasih kerana ini. Jangan ada nama orang yang dia mampu tak terdapat yang mana pun dengan ilah. Tapi jangan ada ilah. Jangan ada ilah, jangan ada kain. Sati pun. Kena sati. Boleh. Habis itu boleh sarai yang nyanyi dia. Jangan ada kain. Kalau dia sebut tak apa. Kau tak bersati tu orang kaya ni. Tak apa. Yang hello. Faya kat dia, kalau dia nak wih, dia panggil rahmat. Jangan dia minta yang lupa, jangan dia nak. Tu panggil bila begitu tu, Al-Yuhib bukan nasu. Hadisun sahasanun rawahu ibnu majata wa'ayuhu bi'asani dah hasanan. Menjaga hidup ke akhlak-akhlak ni, akhlak tubuh-tubuh menjalin hati-hati ni. الحديث الثاني والثلاثون هدية كدوة بلتك أن أبي سعيد سعد بن سنان الخضري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Daripada Sa'id, daripada Abi Sa'id, nama Sa'd ibn Sinan bangsur kepada Qudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahawa Rasulullah Ta'ala qala telah berkata ya la darara wa la dirara, jangan mudarat dan jangan muafakat mudarat. Dia tafsir bahawa la darara ولا ضرر بالبناء على الفتح فيهما dengan bina baca dengan bina على الفتح ضرر ولا ضرر فيهما pada kedua riwayat satu riwayat خبر الله خبر لا محذوف اي في ديننا وهو خبر بمعنى النهي اي لا يضر احد غيره. Khabar bagi ladu fi dinina
Kalau kita tak tanya la darara fi dinina wala darara fi dinina. Jangan jangan tidak mudarat pada agama kami dan tidak pakar mudarat pada agama kami. Wa huwa inilah khabar, ialah khabar bermakna nafi dengan makna nafi dengan makna tegah. Ai makna tafsir, tafsir makna la yaduru ahadun ghairahu, tidak boleh mudarat, tidak jangan mudarat oleh seorang kamu ghairahu akan lain. Bermakna nahi la yaduru, jangan tegur. La yaduru, jangan mudarat oleh seorang kamu ghairahu akan lain. Itu nak ayat la darara, jangan buat mudarat orang lain. Wadiraru wadiraru bikasri awalihi, maknanya mujazatu man yadurruhu. Yatabaina al'af aqrabu lit-taqwa aw ma'na la yujazi man yadurruhu bi ziyadatin 'an misli fi'lihi. Majazas balas, majazatu man yadurruhu balas, ba'akan mereka yang mudarat lah iyahu akan dia. Man yaduru dan meningkat membangun bila dua utama bisya dan tim bisya dan tim amis bifa'lihi yang utama tu tu wala dirara tu orang kita tamu tamu yang kita tu la dirara wala dirara jangan tu jangan labu jangan tamu tu. الحديث الحديث السادس والثلاثون هذه يبدي قبول ابن عباس رضي الله عنهما رضا قولي الله داري بعد قربو دوار ابن عباس أنه داري عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بركته إيه الله يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال لقوم ودماءهم. Jikalau diberi akan manusia dengan dakwah mereka itu bid'awan nas pun tenas lata'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, dan secara dakwahlah oleh segala laki-laki akan harta bagi kaum dan darah-darah bagi kaum. Nabi kata kalulah kita beri kepada orang dakwa tu nascaya semua orang pakat dakwa nak belaka dakwa, mesti kata ya dua orang kepala orang yang dakwa kata tu duit kita tu dah pakat ya yang dakwa gitu tu duit kita semua tu dah lepek ya tu, lepas tu ambil duit dia. Kalau buat macam tu tu semua orang dakwa belaka tu nak pakat. Nabi kata kalau kita turut gitu semua orang pakat dakwa semua orang rijal amwal kaum wa jama' kaum. Tak ada dia tak dakwa lah. Kalau tu dakwa tu duit dia dah pakai. Mari mari kata mu. Dia ya dah kata. Lakin al bayyinata 'ala al mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tetapi bahawasanya bayyinah burhan-burhan dalil-dalil bayyinah, ketanda bukti-bukti. Mana bukti? Ala al-mudda'i, di atas mudda'i yang berdakwa. Ada mudda'wa kata duit ada dia pakai ya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Kita buat lebih dalil-dalil ni. Wal yamina dia bermula subuh ala man angkara, di atas mereka yang engkar lah ia ya mereka. Kena subuh. Okey lah. Mudda'ala terus kena subuh. Subuh. الحديث الرابع والثلاثون هذه يمكتك قلبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وبذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. قالت له berkata يا أبو سعد الخدري سمعت ودنعك وأكر رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata من رأى منكم منكرا barangsiapa tengok oleh dia daripada kamu akan perkara yang kejahatan فَلْيُغَيِّرْهُ مَكَ تَرْغَوْهُ لَهُ مَكَ مُهِلَهُ لَهُ مَكَ بُعُبَهُ لَهُ مَكَوْهُ أَكَدِ أَكَ مُنْكَرْ بَيَدِهِ لِنَا تَمِنُ تَمِمَنْ تُقَوْهَ تَمِنْ مُتَيْمَنْ قُبَيْتُ وَأَمُولَكْ وَمُتُقَوْهُ تَمِنْ وَلَهُ يَمَنْ وَبِلِسَانِهِ مَكَ دِنَنْ لِدَهْنِي وَلِدَهْ بَكِمَنْ تُقَوْهُ jangan buat ni, jangan buat ni tu tak boleh tu kita tu, jangan buat tiba-tiba kita puasa, tukang amal tu فإن لم يستطع فبقلبه ما كذب قد فصل اليمن فبقلبه فليغير بقلبه بنهتي قلتي نبي تقام ملوك تواني تقام بنجر قلتي وذلك أن المكية تقلتي أضعف الإيمان سيدنا الله بكي إيمان يا وَدَلَّ وَلِذَلِكَ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ بِهِ نَجَارُ بِلَهِ كَوْكَعَوْ مَعْصِيَةٍ بِلَا بِتَنَاحُ سَوْرَانَ بُوَكَعَوْ كَعَوْ يَنْدِي إِنْكَارَ كَوْكَعَوْ يَنْدِي رَسَوْ كَوْكَعَوْ مَعْصِيَةٍ kalau kita bani kita ketika berhenti atau puasa kita berhenti dah tak puasa lagi tidak nanti tergoh nanti tiga jalan tiga lah tangan lidah hati pertama tangan yang kedua lidah yang ketiga hati yang tangan ni bagi raja lah lisa bilisa ni bawa ke raja raja tak apa rakyat ayah tentu gua itu ni pun kalau kita buat apa الحديث الخامس والثلاثون هذه الكتيكة بلغ لمو أن أبي هريرة قال قال رسول الله تبارك أبو هريرة تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا jangan dekil kamu jangan tajassasu tajassasu aila tazib ba'dukum fis sil'ati liyagurra ghayruhu wa yusira rabbatahu limushtaraha panggil tamu-tamu tipu wala taja wala tanajasu dan jangan bertipu-tipu wala tabawatu dan jangan berbeci-beci oleh kamu wala tadabaru dan jangan ke belakang jangan buat lambat oleh kamu jangan berdiri, jangan tipu, jangan benci, jangan takut, jangan tadab, jangan terkebelakangan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'din dan jangan jual oleh setengah kamu di atas dua setengah. Bagaimana la ya ba'dukum bi'ayyak bi'ayyaku la lil mushtari dengan bahawa kata ia lil mushtari bagi orang yang yang mushtari zaman al-khiyari pada masa khiyar bagi orang beli tu kata bagi orang beli ibsuh hadal bay'a pasal olehmu akan dijual itu ini beli jual wa ana abi'uka mislahu yo jual eh yo dua tepi tepi tu orang ni mari masuk dah pertama
Dia kata Musa boleh rumah beli aku ni. Aku jenuh tuan murah. Dia kata dia panggil ya baik ba'dukum ala ba'in ba'din. افتح هذا البيع وان اعطيك مثله اكثر سنوات بارخص منه dengan harga yang terlebih kurang yang terlebih mungkuh daripadanya. Tak usah beli, mari beli sini, nak tuan mungkuh kan. So, ya, dia dekat cik dengan orang ini, tapi dia yang terbesik so beli ni, begini, begini, begini. Amat kaki begini, 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 maksudnya, dia boleh beli. Kalau pedagang lagi, saya tengok kaki ni, saya kata gini, gini, gini. Bawa kita masuk, kita tunjuk orang lain, berapa puluh. Bi'ayyakula, lepas tu je buat. Wa misluhu asyira wa ala asyira idha sempamu. Beli, dah tak beli. Bi'ayyakula dengan bahawa berkata je. Lilba'i bagi orang yang jual. Mustari kata orang jual. Kata ke orang yang berkedal zaman rupiah daripada masa terpilih tu ibsah hu pasang boleh kamu akan dia akan dua wa anna dan sesungguh kami ashtarihi selagi nak beli boleh aku buatkan dia biar pula dengan harga yang tinggi. Satu aku jual seorang ni aku beli boleh kacak dah dengan orang ni. Aku jatuh aku 20 ke. Lepas tu, orang ni kata, muntah saja buat dia, aku nak beli 25. Aku tak boleh begitu. Dia panggil, ya bi' wala ya bi' ba'dukum ala ba'i ba'din. Jangan gitu. Bisa dah ya dulu, dia puas hati ya dulu. Dia pilih. Dia muntah hati, tak saya, kita boleh. وكونوا عباد الله إخوانا dan jadilah olehmu ya عباد الله apa Allah إخوانا saudara kita beli dulu ya المسلم أخو المسلم bermula Muslim ialah saudara bagi Muslim لا يظلمه ولا يخذله jangan zalim oleh muslim kepada oleh zalim oleh muslim kepada muslim wala yukhdhiluhu dan tidak boleh zalim ia muslim dan tidak boleh tinggallah ia muslim buat kepada muslim wala yukzibuhu dan jangan bohong akan dia wala yahqiruhu dan jangan tidak hina dia tidak boleh hina lah ia yang muslim buat kepada muslim. Kita nak pakai dengan dia. La yuzlimuhu kita pakai dengan la lenah semua dah kelenah dia kata la yuzlimuhu tidak boleh zalim ia muslim akan dia muslim dua tu al-muslimu al-muslim wala yukhdhiluhu dan tidak boleh tinggal dajat la yuzlim wala yukhdhiluhu dan tidak boleh tinggal ia akan dia wala yukzibu dan tidak boleh bohong ia akan dia wala yahqiru dan tidak boleh hina ia akan dia at-taqwa hauna bermula taqwa hauna di sini nabi isyarat kepada hati yushiru wa yushiru an-nabi ila sadrihi salasa marratin 3 kali nabi isyarat kepada hati huna hati taqwa huna hati bihasab imri'in minasyarri dengan kira kamtara daripada kejahatan ayyahkira akahu al-muslima bahawa menghinalah oleh sedaranya sedara muslim al-muslima atau muslim bihasa bimri'in minasyarri an yahqira akahu al-muslim bukit fa'il ni al-muslima sifat bagi akhu tu
bihasa bimri'in minasyarbi dengan jiwa kam kawa minasyarbi daripada kejahatan ayah kira bahawa menghinalah ia ia muslim afahu akan sedaganya sedaga muslim al muslima akan muslim ia muslim al muslima bagi kita buat sifat كل المسلمين على المسلمين حرام tiap-tiap muslim di atas muslim ia haram darahnya dagangnya wa maluhu wa 'ibduhu hartanya dan golok-goloknya. Okey, ada banyak gila 30 ni yang baru mati sikit tak ada tak ada mana hati nampak lagi الحديث السادس والثلاثون هدية كتك فلأنم أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب من قرب يوم القيامة فرسيق فنفساني فرجا ملبس ملبسكن إيو Menafasa barasiapa melepahlah ia an mu'minin daripada orang mu'min kurbatan min kurabi dunia akan kurbah akan kurbah akan bala daripada bala dunia nafasallahu anhu nascaya melepaslah oleh Allah daripadanya daripada menafas kurbatan min kurabi yaumil qiyamah daripada bala bagi hari kiamat. Ini dia orang yang tolong orang muslim dan saya akan tolong itu menafasa an mu'min kurbatan an kurabi dunia nafasa Allah an kurbatan min kurabi yaum kiamat. Nafasa kurbatan makna syiddatan syiddat kuati makna syiddah makna kuati mukmin akan kekuatan daripada kekuatan dunia seksa dia seksa kuat barang siapa tolong manusia yang seksa daripada dunia dan secara yang terhadap dulu akan seksa daripada akhirat. وما يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. Barang siapa yassar memudahkan dia ala muksir yang payah yassar Allah alaihi di dunia wal akhirah wa man satara wa barang siapa tolong tudung dia akan muslim satarallah fi dunia nasai tudunglah kepada oleh Tuhan pada dunia dan akhirat tudung terus susu wallahu fi auni al abdi bermula Allah fi auni abdi di dalam tolongnya manusia maka al-'abdu fi 'auni abihi selama adalah hamba-hamba itu pada tolong akhi Allah tolong hamba selama hamba itu tolong manusia tolong saudara dia. Nah, kita berhajat benar kepada tolong Tuhan kita godong kita nak minta Tuhan tolong kita kena pergi tolong kat saudara kita saudara muslim nampak ya susah. Kita kira ya dia ni buat gini. Ani gigak ni. Ani kita ni kalau dia mana nak bani nama kita ni tu panggil tolong hamba. Tu sentiasa tolong kita. Walaupun tak nampak kali pun sentiasa tolong. Ah ani sifat ni bagi banyak tahu ni. Mana susu banyak ni. Wa man salaka tariqan dan barang siapa berjalan ia akan jalan
yang tamisu bertutuklah ia padanya al-ilman akan ilmu sahallahu lahu bihi tariqan ila jannati nasjaya memudahlah oleh Allah baginya dengan dia dengan jalan dengan dia dengan sebab jalan akan jalan kepada syurga. Wa majtama'a kaumun fi baitin min buyutillahi yatluna كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ووشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة dan bahawa berhimpunlah oleh satu kaum fi baitin pada rumah min buyutillah yang adalah ia daripada rumah Tuhan ia telu hal keadaan bacalah ia kaum kitab Allah akan kitab Tuhan wa yatadarusunahu dan bertadarus belajar oleh mereka itu akan jadi kitab Tuhan bainahum di antara mereka itu banyak kaumin illa nazalat alaihim melainkan turun atas mereka itu as-sakinatu ay at-tumanina wa washiyatuhum ar-rahmatu dan wasiat akan mereka itu oleh rahmat. Wasiat bermakna ai wazzatum menyelam duduk dalam panggil meliputi wasiat hum ar-rahmatu dan menyebut menyelamlah oleh rahmat akan dia iaitu rahmat bagaikum duduk tengah wa haffatum dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat nawaiannya. Barang siapa-siapa berhimpunlah ia pada satu rumah yang adalah ia daripada rumah Tuhan seperti sejenisnya. Lagi pula mereka itu baca-baca, lagi pula ngaji-ngaji, tak turun yang lain melainkan turun at-tumanina wa wasiat dan duduk dalam rumah dan meliputi malaikat-malaikat seperti tempat ngaji dah ni. Tak ngaji tak turun oleh lain melainkan as-sakinah wa wasiat al-malaikah wa wasiat ar-rahmah wa hafaz al-malaikah malaikat meliputi habis walaupun tak nampak pun ni hadis Nabi boleh cakap ada malaikat lagi pula rahmah duduk dengan rahmah waktu lagi pula ada tenang hati tenang baik atau tiga perkara boleh kalau kita duduk dalam majlis ngaji tak kira mana-mana lah tak kira. Dalam majlis ngaji ada sakinah, ada rahmah, ada al-malaikat. Kita nak kebaikan, kita tidak lalu gaduh. Itu kebaikan. Mungkin kita berhajat kan, kita nak pergi Tuhan. Kita nak pergi Tuhan dan pergi nawak lagi mana. Nak pergi Tuhan kebaikan. Yang kami tengok, dia apa-apa, sejik-sejik tu. Ada orang ngajar, kita situ. Tak boleh, kita nak tak apa. Tak payah, tengok. Yalah tu. Kita saja boleh tahu kita apa? Kita itu kita nak rahmat, nak malaikat hafaz al-malaikah atau maknina as-sakinah. Lebih-lebih itu pun kita pergi buat hal yang tanda tumpul lagi. Wa zakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi ilmuhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan zakarahum sebutlah sebut akan mereka itu oleh Allah fi man indahu pada mereka yang adalah ia indahu inda Allah hadis sebut wa man batta'a bihi dan mereka dan siapa yang berlamaklah ia siapa berlamak dengan dia iftiman amalu oleh kejadian yang kejaman lam yusri' nasjaya tidak ber berlangsung, tidak melampaui, tidak gaduh dengan ia boleh kekurangan
Siapa buat lambat pun, jadi tidak adalah mereka itu tidak adalah, tidak bergaduhlah, tidak boleh. Justru ini bermakna ada lagi. Yang bermakna yang bernafsuhu bih, dengan makna tidak boleh tapung oleh kekurangan, tidak boleh tapung oleh kekurangan. Bagaimana buat lambat-lambat di atas wipung kan, wipung dengan jalan yatlu ataupun jalan tadarus, kita tak boleh tapungkan kurang ini. Al-Hadith al-Sabi wa salasuna hadiyah ke-30 sabi Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fima irwihi arabbihi tabarak wa ta'ala. هذا حديث قدسي. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم جعلت على طول تلطول إلى أجل كفايكدا كجاهد. ثم بين ذلك kemudian menyatakan ya Allah akan demuki. Waman hamma bihasanatin, maka barang siapa qasad cita-cita bihasanatin dengan kebaikan, walam ya'malha, maka tidak buat ia akan dia kebaikan. Katabah Allah 'indahu hasanah kamilatan, nascaya tulislah oleh Allah Ta'ala akan dia hasanah 'indahu 'inda Allah 'indahu 'inda man hasanatan kamilatan, akan hasanah yang sempurna. Ya Tuhan tulis kejahatan dan kebaikan. Tapi barang siapa lah cita-cita nak buat, cita-cita nak pergi ngaji, cita-cita nak buat baik sedekah, Tuhan tulis dah. Walam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Buat dah. وإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات. متادي يا جيتا يا هو كان تلسا كبارك. tapi bila yang buat ni وإن هم dan jika قصد قصدا هم ini bermakna قصدا dan jika dan jika قصد يو angin-angin يو هم ada هم nak buat dengan dia hasanah fa'amilah, maka buatlah ia akan dia. Kata Allah la wa'idahu nasjaya tulih lah oleh Allah Ta'ala akan dia akan hasanah indahu wa'adun indaman asyra hasanatin puluh kebaikan. Lepas tu dia tulis puluh. Dia tulis puluh kan. Bila dia cita-cita nak buat kebaikan tapi tak buat, dia tulis so. Bila dia buat, dia tulis puluh. Tu عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. kepada 700 kepada 700 ganda, kepada ganda yang banyak, kepada segala ganda yang banyak. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. وإن جِكَ هم وسأيو أكر سيئة كجهتين walam ya'mal, maka tidak buat ia akan dia. Kata Allah lahu nasjaya tulis oleh Allah akan dia indahu indaman hasanatan kamilatan, akan akan kebaikan yang satu kebaikan yang yang sepenuh. Dia cita-cita dah nak buat jahat tapi tak buat, tulis baik lagi yang tu. Wa in hamma biha fa'afa amilha katabahu sayyatan wahidah. So ya, dan jika qasad ia dengan dia fa'amilaha, maka buat ia kan dia. Kata Allah lahu sayyatan wahidatan, nasya tulih akan tulihlah akan dia akan sayyat oleh Allah Ta'ala sayyatan wahidatan, akan satu jahat dia. Tadi kebaikan 10 bila ia buat, tadi kalau buat kejahatan tulis so ya. Kalau tak buat tulis pahala, cita-cita nak buat jahat tapi tak buat pahala, bila dia buat kesal. Tuhan rahmat banyak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bi hadzal hurufi.
tapi bawah tak korek. Al-Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam nak kira hadis yang kedua 38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azamtuhu bil hubbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddtuhu alayhi qitiyo waliyan li akan pemulu waliyan akan yang pemulu waliyun fa'ilun bimakna fa'ilun li'annahu wala ibadallahi wa ta'ahu min ghairi takhallulin takhallul ma'siyatin bawahi katabahi al-waliyu fa'ilun wasi fa'il bimakna fa'il walin man'ada waliyan waliyan barang siapa menyakiti akan wali yang adalah dia bagi aku faqad azantuhu bil hurbi maka sesungguhnya aku sesungguhnya faqad azantuhu maka sesungguhnya azantuhu izin boleh aku akan dia bil hurbi dengan hur dengan dua wa ma taqarraba dan bagai yang ya hampiri ia bagi ilayah kepada aku abdi akan hamba-ku disyain dengan satu kalau ahabba yang terlebih kasih lah ia say ilayah kepada aku mimma taruttu alaihi daripada bagang yang terfardu oleh aku buat kenegama alaihi ala abdi ولا يزال عبدي دسنتياسا له من همواك يتقرب تقرب له يا همواك إلي بالنوافل dengan قول سنة حتى أحبه سهل وكاسي له لكوة كذلك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فإذا أحببته مقربك لكسره لكوه أكن يبكت كنت نستعد له أكو يله سمعه يدنى مركت الذي يسمع به يدنى له العبد دنى السعب وبصره دن بصر dan basarnya basar hamba alladhi yubsiruhu yang telah lihatlah ya hamba dengan dia dengan basar wa yadahu dan tangih adalah tangihnya tangih hamba alladhi yabtishu yang ambillah ya hamba biha dengan dia dengan tangih wa rijlahu dan kakinya alladhi yabshi yang berjalan dengan dia dengan kaki ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه dan jika mintalah ia ni akan aku لأعطينه nescaya berilah oleh aku akan dia ولئن استعاذني dan jika minta perlindunglah ia ni akan aku لأعيذنه nescaya berlindung akan dia habis. Dengan wajahnya waliyan li barang siapa memaruhkan wali aku yang mengatah bagi aku dan secaya aku izin dengan aku lain satu tapi faiza ahbabtu maka apabila aku kasih akan dia hamba dan secaya adalah dengar dia basah dia tangi di kaki dia kalau dia minta aku bui, kalau dia minta belum, aku belum. Kurang itu dia. Dan banyak jaga wali yang itu masa Abu Hurairah kata ini. Rasul Rasul, Inna Allah Ta'ala mengadali wali yang mulu bagi aku.
tuha taqtaqi innallaha ta'ala man 'ada. الحديث السادس والثلاثون هدية ب39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو صلى الله تجاوز أي عفا وصفح لأجلي عفاكم تجاوز عن كل بكيكم. قال إن الله تعالى تجاوز عن كل بكيكم أن أمتي dari pada umatku الخطأ والنسيان akan kejap kesalahan dan kelupaan ومستكره dan barang yang tertuti makruh oleh mereka itu alaihi akan dia. Tengok astukrihu bermakna hu wa mastukrihu ay fa'aluhu fa'aluhu karhan wa la yakfuru man yukrahu ala biddati ya kata wa mastukrihu ay wa ma fa'aluhu karhan dan barang yang telah buat oleh mereka itu akan mereka pegang karhan di atas jalan makruh tu panggil tu apa juga tu. الحديث الأربعون هدية ب40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي telah ambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya dengan dua bahu aku. Faqala maka berkata ya Rasul kum iddan ya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ada jadilah ulimu adalah mundur di dunia pada dunia ka'annaka sesulah engkau gharibun orang yang gharib awa'abiru sabilin ataupun orang yang lalu jalan. Jadi Nabi kata begitu kepada umat. Nabi kaya dua bahu ya. Nabi kata pun di dunia ka'annaka gharib abiru sabirin munduklah atas dunia ni seseolah munduk ok lalu jalan kita nak pergi so lagi ni nak pergi so lepas daripada mati pergi kepada manusia kira-kira masuk kira-kira buat hukum ni lalu buat tu baik lepas tu ada syurga lalu jahat lepas tu ada nampak tu panggil ok abir sabirin lalu jalan. Boleh tahu kita ingat kita ni lalu jalan di atas dunia ni. Ok, lalu sini selama lama. الحديث الحادي والأربعون حديث yang ke-41 ya ada ni An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna wahu tab'an ay tabi'an lima jitu bih. Tidak beriman oleh seorang kamu hatta yakuna wahu sehingga adalah hawanya
hawanya hawa bagi seorang, hawahu hawa hadikum tabian, sehingga ada nafsu nafsu sahwin ialah tabian yang tugup lima jid tubih akan kago yang telah mendatang oleh aku bihi dengan dia dengan mah. Tuna ayat tu Nabi kata orang tu tidak beriman melainkan orang tu tugup kago-kago yang buat datang oleh aku. Hati-hati. Baik. Satu lagi sekali. الحديث الثاني والأربعون هذه كفاح و أخر بعدي أدين فاح بعدي أدين أربعين يتلوه كل إمام نووي كده فتاه من هنا أن أنس رضي الله عنه لقد أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول أنس kata aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi قال الله Nabi kata berapa قال الله telah berkata oleh Allah Taala ya Adam ya abna ya ya abna adam anak deh tu Nabi kata apa kata innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartulak wa fartulaka ala ma kana minka wala ubali ani rahmat. Nabi kata Anas kata Nabi kata Nabi kata Nabi 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 kata saya kata saya kata apa ya ibn Adam hi anak dia anak dengan Rasul Rasul kata Nabi kata inna ka bahwasa engkau tu saya kata ni mada'u tani selama da'am tak doa oleh kau ni akan aku warajau tani dan harap oleh kau ni akan aku selama tu lah kau dia kata selama engkau meminta oleh kau akan aku dan selama engkau harap-harap engkau akan aku enas wafartu hampa ampun oleh aku laka bagi engkau ala makana di atas barang yang adalah ia barang mengka daripada engkau wala ubali dan tidak paduli oleh aku aku tak jaga oleh selama mana meminta apung selama mana merajak agak-agak kepada aku aku nak kamu walaupun ada dosa aku tak sepada oleh tu Tuhan kata aku umat. Saya kata itu hati selama tu selama kita berdoa dia ampunlah kepada aku sesungguhnya aku harap kepada kau jualah yang ini kita hati kita berkata kepada dia jua dan doa kepada dia jua selama tu Tuhan tidak paduli rasa-rasa. Ya kata lagi ya ibn Adam law balagat dhunubuka 'alan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Hei anak Adam jikalau sampailah oleh dosa engkau 'alan as-sama' akan awang langit. Awang langit. Kabut langit tu banyak ke? Jikalau dosa banyak seperti awang langit sekalipun semua kemudian istighfar tani minta ampun oleh engkau niatkan aku wafat tulah nascaya aku ampun bagi engkau tu Tuhan
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الدنيا بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. Kemudian dia kata pula, hey anak deh, sesungguhnya engkau lau ataitani, jika yang datang oleh kau ni kepada aku, bikurabil ardi, kurab bimislil ardi, kurab bimakna misli, dengan seumpama bumi, khataya ni sebuah kesalahan. Sama laqitani kemudian berjumpalah oleh kau ni kerana pula tu syirik bi syai'an tidak syirik oleh kau bi dengan aku akan sesuatu. La ataituka bi qura biha nasjaya mendatang oleh aku ke akan kau bi qura dan bi misliha dengan seperti langit dengan seperti bumi mahkuratan sebab ke apa ni. Kutah kata ya nak deh kalau mu wakadilah rasul seperti bumi sekalipun tapi mu mari jumpa dengan aku ha kedamu tak syirik dengan aku aku juga seperti seperti bumi juga seperti seperti dikura biha makbura dan seperti bumi nisbah ke apa ni syirik besar. Bila menyupai buka tu saja.